Apa khabar guys? Zed di sini. Salam ke channel saya, Zed Buat Review. Video kali ini saya nak buat review model Xiaomi 5i. Sebelum kita mulakan, jangan lupa subscribe channel saya dan tengok video sampai habis. Jom. Kali ini punya spek ada improve sikit lah daripada yang lepas. Ini yang Xiaomi 5. First, kita tengok design dia. Design depan tak ada beza. Okay, 6.5 inci HD Plus. Dia pakai mini dock screen. Screen Gorilla Glass 3. Belakang korang boleh tengok kamera sama design tempat dengan punya fingerprint. Untuk Xiaomi 5i ni, kali ni berbeza sikit. Kalau saya buat macam ni, dia buat daripada carbon plastik. Material dia buat selesa untuk genggam dari sudut macam ni. Okay, kurang macam tarik lebih. Kalau saya terbalikkan, ada macam pancaran dari air, dari muka air ke bawah. Kalau korang pegang cap jari, tak mudah nampak lah. Perbezaan yang kedua ialah dia punya RAM, 4GB RAM. Storage dalam 64. External memory boleh expand sampai 256GB. Dengan peningkatan RAM, korang boleh main apps dengan lebih lancar lah. Boleh buka dengan lebih banyak page lah, tak mudah lag. Processor semua sama, 665 Snapdragon. Time main game tu sebenarnya saya tak nampak ada apa-apa perbezaan lah. Malaysia cuma masuk satu version saja, 4 RAM, 64 storage. Bateri dalam sama, 5000mAh. Ini tak ada beza. Bawah pun sama. Bawah ada 3.5 earphone jack, sama micro USB, mono speaker. Fingerprint pun sama, face unlock pun ada. Okay, semua sama dengan Xiaomi 5 dengan Xiaomi 5S. Yang ketiga, dia dah tambah features ialah reverse charging. Maksudnya reverse charging tu dia macam power bank, dia boleh pinjam bateri ni ke phone lain. Okay, orang cuma kena buka setting lah, OTG connection dah boleh charge terus lah. Peningkatan yang keempat iaitu Xiaomi AI kata dia ada improve dekat Nightscape. Okay, dekat website dia kata Nightscape 2.0. saya ada buat sampel gambar dekat tempat malam dengan kamera setting yang lain lah. Overall, kamera dia semua sama, spek dia tak ada apa beza lah. Okay, cuma improve dia dekat night shot saja. Okay, pada gambar waktu malam. Kalau siapa belum beli Xiaomi 5 punya version lagi,
saya recommend 5i lah, okay? Sebab dia punya RAM improve, memory 64, bateri 5000, design dia yang nampak high class dan juga kamera yang improve night mode. Saya recommend lah phone ni. Dan juga reverse charging yang support. Okay, itulah empat yang saya dah bagi tahu. Harga pasaran RM599, 4GB RAM, memory 64. Okay, yang budget tak cukupnya, korang pun boleh pilih 3GB RAM dengan memory 64 dengan harga RM499. Dia harga dah jatuh lah. Okay, kalau masih ada dekat kedai, korang boleh cari, korang boleh nampak je, beli terus. Okay, dia ada dua color lah. Okay, tak silap hari saya time masa saya unboxing tu saya sebut salah color kan. Dia dekat website tulis forest green, bukan aqua green ni. Minta maaf. Okay, dia aqua blue dengan forest green. Itu yang saya nampak dekat website Okay, so video sampai sini saja. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa bagi like dan subscribe channel saya. Okay, Zek Mobile Review. Okay, kita jumpa video akan datang. Terima kasih. Bye.